Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, nahmaduhu wa nashkuruhu ala taufikihi wa amtinanih. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ta'ziman li sya'nih. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadha wa ba'di. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf barusan agak lama menunggu karena settingan laptopnya, dan juga saya karena pertama sekali di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Akhbar, yang berarti kabar-kabar begitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini kabar baik dan sehat selalu, serta keluarga berkah semua apa yang diusahakan, rezekinya, ilmunya, anaknya, pasangannya, rumahnya, kendaraannya, pekerjaannya, semuanya bernilai keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya juga mohon maaf tadi agak lama setting laptopnya, karena saya ini ilmunya nggak banyak, jadi ilmunya di laptop. Begitu laptopnya mati, hilang semua maklumatnya juga. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Wildan Jauhari, teman sekaligus muridnya Ustadz Hanif. Kalau Ustadz Hanif sudah kenal ya. Hanif Lutfi, ya, kita sama-sama di Rumah Fikih Indonesia. Di pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang fikih kuliner. Ini sebuah tema yang saya kira ringan saja. Kuliner itu kan berarti terkait dengan makan-makan atau minum-minum gitu ya. Jadi ya ahad pagi ngajinya santai saja gitu. Santai, tapi mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Tapi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke unsur-unsur haram apa saja yang ada di fikih kuliner itu, ya, saya ingin jelaskan beberapa poin penting kenapa kita belajar fikih kuliner. Jadi fikih kuliner ini ada atau termaktub juga di kitab-kitab fikih. Artinya ini memang menjadi pelajaran atau materi di fikih Islam kita. Sebegitu lengkapnya syariat kita ini sampai juga mengatur dalam hal makanan. Dalam hal makanan. Kenapa makanan menjadi penting? Karena dia berkelindan atau berkaitan langsung dengan lima hal yang saya tuliskan di materi saya. Bapak Ibu yang bisa menyaksikan materinya lewat HP, itu sudah saya berikan poin-poin besarnya, bahwa makanan itu yang pertama terkait erat dengan badan dan akal kita. Betul ya Pak? Makanan itu sangat erat kaitannya dengan kesehatan badan dan akal kita. Makanya sampai ada istilah yang bunyinya you are what you eat. Anda adalah apa yang Anda konsumsi. Kesehatan Anda itu tergantung atas apa yang Anda makan sehari-harinya. Kalau kita biasa makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, ya insya Allah sunnatullah, maka tubuh kita kondisinya akan selalu prima. Ya meskipun usianya sudah lanjut, sudah sepuh, ya, karena asupan makanannya ini baik, maka tubuh kita juga akan baik dan prima. Itu semua orang hampir-hampir paham bahwa makanan sangat berpengaruh terhadap kesehatan badan dan akal kita. Kemudian yang kedua, makanan juga terkait dengan diterima atau ditolaknya doa dan ibadah kita. Ini penting banget ya. Jadi ternyata doa kita itu bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi ada orang yang
Berdoa apa saja dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau doanya yang ringan, mau doanya yang berat, mau doanya yang terlihat tidak logik di kepala banyak orang, tetapi kok ia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi karena dia selalu mengutamakan atau mengonsumsi makanan yang halal. Hanya mencukupkan diri pada makanan yang halal. Sebaliknya, misalnya kita merasa doa kita kok jarang sekali diterima atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita perlu introspeksi diri. Jangan-jangan salah satu hal yang menghalangi doa kita adalah karena kita masih mengonsumsi makanan yang haram. Nabi Muhammad SAW menceritakan, satu hari ada seorang musafir yang bepergian jauh, kemudian sampai badannya lusuh, pakaiannya lusuh, perut lapar, dan seterusnya. Yang sebenarnya dalam kondisi seperti itu, Allah akan kabulkan setiap doanya. Jadi salah satu doa yang mustajab itu, Pak, doa ketika kita sedang safar. Salah satu doa yang mustajab adalah doanya Musa musafir. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin yustajabu lahu la mahalla." Ada tiga doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar. Maka kalau sedang safar, bepergian, ucapkan selalu perkataan-perkataan yang baik, doakan kebaikan, ya. Jangan sampai sumpah serapah, Pak. Kadang kita itu enggak sadar gitu ya. Ya namanya di jalan ada saja orang tuh bikin masalah kan gitu. Kemudian keluar kata-kata yang tidak kita sadari. Dan itu kata-kata yang buruk misalnya. Na'udzubillah. Hati-hati, bisa kejadian tuh, Pak. Karena doanya orang yang safar itu mustajab. Hati-hati. Jadi kalau sedang safar, doanya mustajab. Yang kedua, da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Nah, ini juga mustajab. Hati-hati. Kalau kita menzalimi orang, kemudian orang yang kita zalimi itu berdoa kepada Allah, selesai hidup kita, Pak. Selesai. Karena doanya makbul, diterima oleh Allah. Yang ketiga, da'watul walid liwaladi, yaitu doanya orang tua untuk putra-putri. Ini juga doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke kisah Nabi tadi. Ada seorang yang musafir, seharusnya doanya sangat dikabulkan oleh Allah. Tetapi kok ya enggak dikabulkan sama Allah? Apa rahasianya? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mat'amuhu haram wa mashrubuhu haram wa malbasuhu haram fa anna yustajabu lahu." Ini makanan orang ini haram, minumannya pun juga minuman yang haram, bajunya pun juga baju yang haram, didapat dari jalan yang tidak halal. Maka bagaimana doanya akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala? Itu makanan, kemudian erat sekali kaitannya dengan doa dan ibadah. Yang berikutnya, akhlak. Makanan, apa yang kita konsumsi itu juga mempengaruhi akhlak kita. Akhlak kita. Jangankan makanan, Pak. Letak geografi saja itu bisa mempengaruhi perangai orang, kan gitu ya. Kan beda antara orang gunung, maksudnya orang yang tinggal di daerah yang tinggi gitu ya, dengan orang yang hidupnya di misalnya dekat pantai. Itu beda, Pak, perangainya, Pak. Perangainya beda. Atau dengan orang yang tinggalnya di tengah kota misalnya. Ah, kita bisa nilai masing-masing. Ini kok orang kalau ngomong kok teriak-teriak gitu, kenapa gitu. Oh, ternyata orang pesisir nih, Pak. Jadi orang pesisir tuh kalau ngomong harus kenceng gitu. Kalau enggak kenceng enggak kedengeran gitu. Dan seterusnya. Nah, letak geografi saja itu bisa mempengaruhi perangai karakter atau tabiat orang. Apalagi hal yang setiap hari dia konsumsi, maka juga akan sangat mempengaruhi karakter atau tabiat seseorang itu. Sebagaimana dulu, ini kisah masyhur banget. Ada seorang alim ulama namanya Syekh Muhammad Abduh.
Pernah dengar ya Pak? Pernah, insya Allah. Syekh Muhammad Abdul itu orang Mesir, alim, kemudian diundang ceramah ke Perancis di Eropa. Orang Perancis muslimnya minoritas. Mereka bingung kenapa orang-orang muslim itu mengharamkan babi katanya. Padahal enak. Enak enggak, Pak? Enggak tahu. Kita belum pernah. Katanya sih enak kan gitu, tapi kita tetap no. Saya no to babi, gitu ya. Kenapa orang muslim itu mengharamkan babi? Kalau dijawab dalil, Pak, ya enggak ngerti mereka. Orang mereka enggak percaya sama Quran gitu ya. Kalau dijawab dalil Quran, dalil hadis, enggak masuk mungkin di logika mereka. Maka Syekh Muhammad Abdul ini juga cerdas. Oke, kalau begitu begini. Bawakan pada saya ayam gitu ya. Dua ayam jantan, kemudian satu ayam betina, dua babi jantan dan satu babi betina. Oke, kemudian oke, ya sudah. Ingin membuktikan apa? Oh, ini dibantah secara logika begitu. Maka dilihat, kita akan lihat nanti perangai hewan ini, perangai karakter ini. Ayam ini, Pak, dua ayam jantan ini bertarung. Bertarung mati-matian untuk kemudian mendapatkan si ayam betina. Itulah harga dirinya seorang laki-laki, ayam jantan. Wow. Makanya dulu salah satu pahlawan nasional kita dijuluki ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin dari Makassar. Masya Allah, karena begitulah perjuangan ayam jantan tuh gitu ya, mati-matian sampai titik darah penghabisan. Berbeda perangnya dengan dua babi jantan nih, Masya Allah. Dua babi jantan itu malah saling membantu untuk mengawini satu babi betina. Itu kemudian perangnya yang tidak baik, yang tidak baik. Ini secara naluri hewani saja itu sebenarnya salah begitu. Sebenarnya salah, apalagi kemudian itu dikonsumsi oleh manusia dan kemudian perangai itu akan membekas ke dalam manusia yang sering mengonsumsinya. Begitu kira-kira penjelasan Syekh Muhammad Abdul, kemudian yang bisa diterima oleh orang-orang Perancis pada waktu itu. Oke. Jadi makanan berhubungan dengan akhlak. Kemudian makanan juga sangat berhubungan dengan ilmu. Gampang mudahnya kita faham ilmu, menyerap ilmu, itu juga tergantung dengan apa yang kita konsumsi. Apa yang kita konsumsi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah pasti juga pernah mendengar kisah Salafun Saleh yang luar biasa. Ada seorang pemuda pulang menuntut ilmu, kemudian lelah, capek, istirahat di pinggir sungai, kemudian mendapati buah apel. Ya, pernah dengar kisah ini ya? Buah apel hanyut di aliran sungai itu. Kemudian karena perbekalan habis, capek, lapar, haus, tidak punya apa-apa lagi, maka buah itu diambil dan dimakan kenyang. Setelah kenyang, dia mulai berpikir. Dari mana buah apel tadi itu? Jangan-jangan itu milik orang yang sedang dicari, sehingga tidak halal untuk saya makan. Jangan-jangan itu punya satu kebun yang siap dipanen oleh pemiliknya, yang kemudian diharapkan buahnya yang baik, kok saya konsumsi. Maka bisa jadi ini tidak halal. Maka pemuda ini melawan aliran sungai itu, arus sungai itu, untuk menuju ke hulu dan mendapati sebuah kebun apel. Dia berpikir, kayaknya sih apel saya tadi itu jatuh dari pohon ini, dari kebun ini. Maka singkat cerita, disamperin itu yang punya kebun, Pak, saya mohon maaf, saya tadi memakan apel dari kebun Bapak tanpa seizin Bapak. Tolong diikhlaskan supaya jadi makanan yang halal bagi saya. Tolong diikhlaskan supaya jadi makanan yang halal. Kata pemilik kebun, oh luar biasa nih pemuda, jarang-jarang nih ada pemuda kayak gini. Pemuda tuh biasanya kalau ke kantin makan bala-bala lima bilangnya, bilangnya gak ngambil malah. Ini satu apel saja, kemudian dia harus jauh menyusuri hulu sungai, kemudian minta izin supaya dihalalkan. Ini pemuda luar biasa.
Maka si pemilik kebun juga cerdas, nggak boleh dilepas nih pemuda luar biasa nih. Oke, saya halalkan apel itu, tapi dengan satu syarat. Kamu harus menikahi putri saya. Kamu harus menikahi putri saya. Ini kebetulan belum nikah ini pemuda. Cuman kata bapaknya, tapi mohon maaf ya, putri saya itu buta, nggak bisa lihat. Kemudian tuli nggak bisa mendengar. Dan kakinya pun pincang, nggak bisa jalan. Mulai goyah kan Pak pemuda. Ini gimana nih, antara menikahi perempuan yang begitu kondisinya, kemudian nanti bagaimana mengarungi kehidupan rumah tangganya penuh gambling dalam tanda kutip. Tetapi di sisi lain ini saya sudah terlanjur makan makanannya haram nih. Kalau tidak kemudian saya terima syarat itu, tidak akan pernah dihalalkan. Maka ya sudah, bismillah, bismillah, bismillah. Diterima tawaran itu, singkat cerita dinikahkan. Kemudian ini, anak saya itu tinggalnya di rumah yang itu. Silahkan kamu pergi ke sana, temui istrimu gitu ya. Kemudian si pemuda tadi pergi ke sana, kemudian ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah bingung juga. Katanya tadi bisu nggak bisa bicara. Kok ada orang yang menjawab salamnya kan gitu. Ketika dibuka pintunya, loh kok cantik, kayaknya bukan. Balik lagi ke bapaknya, Pak, kayaknya salah rumah deh. Enggak, ya itu betul. Anak saya di situ tinggalnya. Loh, enggak, saya lihat tadi di sana ada perempuan yang normal, bisa bicara, kemudian cantik bahkan. Ya itulah putri saya. Maksud saya, putri saya tidak bisa melihat adalah dia tidak pernah memandang apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah mendengar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kakinya tidak pernah berjalan menuju tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Happy ending. Nah. Jadi ini perempuan salihah bertemu dengan pria saleh. Perempuan yang afifah, sangat menjaga diri, bertemu dengan pria yang afif, menjaga diri juga. Dalam hal ini menjaga makanan, makanan yang halal saja yang masuk ke dalam tubuhnya. Maka dari pernikahan yang luar biasa ini, antara dua orang super ini, nanti menurunkan keturunan yang luar biasa. Di beberapa riwayat disebutkan, anak dari kedua orang tua yang hebat itu namanya An-Nu'man. An-Nu'man. Si pemuda soleh tadi namanya Thabit. Jadi anaknya ini An-Nu'man bin Thabit. Hari ini dikenal dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Ulama besar di kalangan tabi'ut tabi'in. Imam mazhab yang pertama, Imam Abu Hanifah, nama aslinya An-Nu'man bin Thabit. Jadi makanan yang halal itu akan memudahkan kita menuntut ilmu, akan memberikan keturunan-keturunan yang ahli ilmu juga. Ini yang perlu kita upayakan. Kemudian yang terakhir, ini makanan berkaitan dengan akhirat. Makanan berkaitan dengan akhirat. Masa depan akhirat kita itu juga kadang-kadang ditentukan oleh apa yang kita konsumsi. Tentu saja kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daging yang tumbuh karena makanan yang haram itu lebih pantas tempatnya di neraka. Fannaru aula bih, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu juga ceritanya, ini banyak cerita saja saya hari ini. Nabiullah Adam alaihi salam itu terusir dari surga karena gara-gara makanan. Gara-gara makanannya, kita tahu kisahnya. Bagaimana Allah berfirman kepada Nabi Adam, wa kulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqrab hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Tinggallah kamu dan istrimu di surga ini, nikmati segala fasilitas di dalamnya, nikmati segala privilege di dalamnya, tapi satu saja pesan saya, la taqrab hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, nanti kalian termasuk orang yang zalim. Digoda setan, kemudian terjerumus
mendekati pohon itu, makan buahnya, kemudian terusir dari surga. Jadi makanan itu ternyata kalau di pandangan kita sebagai seorang muslim bukan hal yang ringan, bukan hal yang remeh. Jadi sangat mempengaruhi badan dan akal kita, mempengaruhi doa dan ibadah kita, mempengaruhi akhlak kita, mempengaruhi mudah atau susahnya ilmu itu masuk ke dalam pikiran dan hati kita, yang terakhir juga menentukan masa depan kita di akhirat terkait dengan makanan. Ini barangkali pengantar fikih kuliner, kenapa penting sekali kita membahas tentang fikih kuliner ini. Kemudian berikutnya, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, enggak tahu ini di Zoom-nya muncul atau tidak. Enggak muncul. Saya terlempar dari Zoom-nya. Baik, enggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kaidah haram atau unsur dalam makanan itu kalau di materi saya bagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Kenapa kita belajar kaidah haram sih Ustaz? Ya karena yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Jadi daripada kita ngapalin yang halal, mending kita ngapalin yang haram. Karena kalau kita sudah hafal yang haram, otomatis selain yang kita hafalkan ini sudah pasti halal. Begitu kira-kira. Jadi yang haram-haram saja yang kita hafalin ini, selainnya berarti halal. Nah, unsur haram makanan itu ada dua. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Masing-masing lima. Yang internal ada lima, yang eksternal ada lima. Gampang insyaallah. Tanpa melihat materi pun gampang sih. Apa maksudnya internal? Yaitu dilihat dari sisi makanan itu sendiri. Dari sisi makanan itu sendiri. Jadi misalnya ini makanannya ini secara zatnya itu halal atau haram. Nah, dari sisi makanan itu sendirilah yang saya maksud dengan faktor internal. Kalau dari sisi eksternal itu bisa jadi karena faktor luar. Jadi sebenarnya makanan ini halal. Ayam tuh halal dimakan gak, Pak? Halal. Tapi kalau ayamnya tetangga yang kita potong tanpa izin, itu juga jadi makanan haram. Itu berarti faktor eksternal, faktor luar. Zatnya halal, tetapi ada hak manusia lain, ada hak orang lain, maka menjadi haram. Nah, itu faktor eksternal. Nah, apa saja faktor internal dan apa saja faktor eksternal? Gampang banget. Faktor internal ada lima, Pak. Makanan itu haram kalau mengandung salah satu unsur dari lima hal ini. Satu, makanan itu termasuk khabith. Apa, Pak? Khabith. Dihafalkan saja dulu. Khabith. Yang kedua, makanan itu najis. Apa? Najis. Khabith. Najis. Yang ketiga, kalau di dalam makanan itu ada unsur doror atau hal yang membahayakan. Doror. Jadi kalau makanan itu membahayakan tubuh kita, maka itu haram untuk dikonsumsi. Yang keempat adalah iskar atau memabukkan. Memabukkan. Yang kelima, ada unsur manusia. Ada unsur manusia, jadi kanibalisme itu nggak boleh. Orang makan orang tuh tidak boleh, tidak boleh. Jadi ini haram. Unsur haram faktor internal itu lima ini. Yang pertama, khabith atau makanan yang buruk. Khabith itu artinya buruk. Yang kedua adalah najis. Sesuatu yang najis pasti haram untuk dikonsumsi. Sesuatu yang najis pasti haram untuk dikonsumsi. Tetapi tidak semua yang haram itu pasti najis. Tidak. Yang ketiga, doror atau membahayakan. Orang makan paku itu boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Tapi apakah paku itu najis? Nggak. Paku itu membahayakan.
kecuali jamur paku, nah itu enak. Yang keempat, iskar atau memabukkan. Setiap yang memabukkan pasti juga haram untuk dikonsumsi. Yang kelima, ada unsur manusia, ini juga haram untuk dikonsumsi. Misalnya obat-obatan yang kemudian diambil atau salah satu unsurnya itu misalnya dari plasenta bayi misalnya, ada dari sel tubuh manusia misalnya. Ada beberapa obat yang seperti itu, Pak. Atau misalnya kosmetik, ya, bahan kosmetik, meskipun itu tidak dikonsumsi, misalnya kosmetik luar, tetapi para ulama tetap mengharamkan karena adanya unsur manusia di dalamnya misalnya. Kosmetiknya berbahan dasar misalnya plasenta bayi dan seterusnya, itu juga kemudian haram untuk digunakan. Nah, ini 5 faktor internal kenapa makanan itu bisa haram. Mudah ya, Pak, Ibu? Apa, Bu, tadi, Bu? Yang pertama, hobi. Makanan itu termasuk makanan, bukan kubis ya, bukan. Hobi. Atau buruk yang menjijikkan begitu. Yang kedua, najis. Yang ketiga, doror atau membahayakan. Yang keempat, iskar atau memabukkan. Yang kelima, makanan itu ada unsur manusianya. Maka ini diharamkan. Kita bahas satu persatu. Mungkin tidak selesai hari ini, tapi tidak apa-apa. Itu yang internalnya. Kita bahas dulu yang pertama, khobith tadi. Khobith itu artinya yang buruk. Kita kan diajari sama Nabi Muhammad SAW, setiap sebelum masuk ke kamar kecil, doanya gimana, Bu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, itu. Ini punya akar kata yang sama itu. Khubuthi, khaba'ith, khabith, itu sama maknanya. Maknanya sama. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek gitu. Ya, kalau di dalam redaksi hadis itu biasanya diterjemahkan sebelum masuk ke kamar mandi, kita berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki maupun setan perempuan. Pokoknya setan itu kan buruk. Setan itu kan buruknya. Khabith itu maksudnya makanan yang buruk. Demikian juga, ini silakan dicatat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalilnya adalah di Al-Quran Surat Al-A'raf. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang 157. 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayatnya agak panjang tetapi saya potong bagian tengahnya, ketika Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pribadi yang wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Nabi itu adalah nabi yang selalu menghalalkan yang thayyibat, yang baik-baik, dan mengharamkan yang khaba'is, yang buruk-buruk. Jadi makanan yang khabith itu bisa kita sederhanakan maknanya menjadi makanan yang buruk, makanan yang menjijikkan, yang dianggap ih kok kayak gitu kok dimakan, gitu. Itu pada dasarnya hukumnya haram. Makanan yang buruk, makanan yang menjijikkan. Cuma timbul pertanyaan, Pak. Siapa yang boleh menilai satu makanan ini termasuk thayyib atau khabith? Siapa yang boleh jadi juri? Ini makanan ini thayyib, baik, berarti halal. Atau enggak, ini termasuk khabith, berarti buruk, berarti haram. Siapa yang punya kewenangan atau otoritas untuk menentukan itu, Pak, menilai itu? Jawabannya diri sendiri. Jawabannya siapa? Jawabannya para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Jadi para ulama berbeda pendapat dalam hal siapa yang punya otoritas untuk menilai makanan itu baik atau buruk. Sebelumnya tadi sepakat ya, bahwa makanan yang thayyib, makanan yang baik itu halal. Makanan yang khabith, makanan yang buruk itu haram. Ini sepakat seluruh para ulama.
Yang menjadi perbedaan adalah siapa yang berhak menilai ini itu thayyib, ini itu khabith, ini itu baik, ini itu buruk, ini halal, ini haram. Siapa yang boleh menilai? Para ulama berbeda pendapat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jumhur ulama, mayoritas ulama dari kalangan madhab Syafi'iyah dan juga Hanabilah, madhab Hambali. Madhab Syafi'i itu kayak kita di masyarakat Indonesia ini madhabnya Syafi'i. Malaysia, Brunei, Filipina, Asia Tenggara ini biasanya Syafi'iyah, Pak. Kalau madhab Hambali hari ini banyak dianut di mana? Di negara Teluk, Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, apalagi Bahrain, ya. Di negara Teluk ini, Timur Tengah ini, umumnya fikihnya fikih madhab Hambali. Kalau kita masyarakat Indonesia, masyarakat Melayu, fikihnya pakai fikih madhab Syafi'i. Menurut madhab Syafi'i dan madhab Hambali, yang boleh menentukan ini itu thayyib atau khabith adalah orang Arab. Adalah orang Arab atau bangsa Arab. Kenapa bangsa Arab yang punya kewenangan itu? Argumennya karena dahulu Al-Quran ini turun kepada masyarakat Arab. Nabi Muhammad itu kan orang Arab. Para sahabat juga orang Arab. Jadi yang sedang diajak dialog secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang Arab. Maka itulah seleranya orang Arab menjadi patokan menurut madzhab Asy-Syafi'i dan madzhab Hambali. Jadi seleranya orang Arab ini yang menjadi patokan. Kalau orang Arab bilang ini makanan thayyib, oke, berarti halal. Kalau orang Arab atau bangsa Arab bilang ini makanan khabith, berarti haram. Itu menurut jumhur ulama dari madzhab Syafi'i dan Hambali. Tetapi sebagian ulama lain enggak. Ya kalau begitu susah nanti, apa-apa harus tanya orang Arab. Ya kalau ada orang Arab, Pak, di Cipinang nih misalnya enggak ada orang Arab di sini misalnya. Susah kan? Susah. Ini kalau kita mau makan apa, Pak? Makan getuk harus nyari orang Arab dulu. Getuk enggak ada di Al-Qur'an nih, enggak ada di hadis. Harus cari orang Arab dulu, ini baik atau buruk? Susah nanti kita. Dan juga Al-Qur'an itu kan turun bukan hanya untuk orang Arab, untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh kaum muslimin di dunia ini, dimanapun mereka tinggal, dimanapun mereka hidup. Maka tidak dong, tidak orang Arab saja yang punya kewenangan itu. Boleh masing-masing wilayah, masing-masing adat, masing-masing budaya, ya, itu menentukan sendiri makanan itu baik atau buruk. Jadi enggak harus patokannya satu orang Arab, enggak. Selera kebanyakan masyarakat di tempat tersebut itulah yang menjadi patokan. Nah, ini kemudian diamini atau dianggap kuat atau lebih memudahkan hari ini, ya, pendapat yang ini, dan ini juga pendapat yang diyakini oleh guru kami almarhum Profesor Mustafa Ali Yakub, bahwa yang menjadi patokan untuk menilai ini makanan thayyib atau khabith, baik atau buruk, itu enggak harus orang Arab, enggak harus seleranya orang Arab, tetapi dikembalikan ke selera masyarakat setempat. Selera masyarakat setempat. Yang penting makanan itu tidak kemudian dianggap jijik oleh kebanyakan orang, maka silahkan saja untuk dikonsumsi. Begitu ya, Pak? Mudah, insya Allah, mudah. Jadi misalnya kita orang mana nih, orang Indonesia, begitulah ya, orang Indonesia, kita biasa makan makanan yang ya bisa jadi nggak ada di Arab Saudi. Misalnya apa, Pak? Gado-gado itu nggak ada di Arab Saudi. Jadi kan kita nggak perlu nanya kepada orang sana, ini makan gado-gado boleh nggak? Nah, gitu misalnya. Dan seterusnya. Apapun makanannya itu dikembalikan kepada selera masyarakat setempat.
bagaimana apakah masyarakat pada umumnya itu menilai itu khabith, buruk, sehingga sebaiknya jangan dikonsumsi atau haram, atau menilai makanan itu baik sehingga boleh untuk dikonsumsi. Saya kasih satu contoh Bapak dan Ibu dirahmati Allah soal makanan yang khabith ini. Saya tanya dulu, Bapak dan Ibu pernah mengonsumsi kepiting? Rasanya gimana? Enak. Rasanya enak. Kepiting itu biasanya dimasak apa, Ma? Saus, saus tiram atau saus padang. Kepiting ya biasa di seafood-seafood pinggir jalan kan juga ada juga, atau di toko, di resto-resto seafood ada kepiting. Pertanyaan saya, kepiting itu halal atau haram? Haram. Atau halal? Saya sudah pernah makan, Ustaz, ya halal deh. Gitu. Jadi soal kepiting, ini menarik. Ada tiga pendapat soal kepiting. Soal kepiting. Ini contoh saja. Contoh. Kepiting. Kalau kita baca kitab-kitab fikih klasik, kalau kita baca kitab-kitab fikih klasik, kepiting itu bahasa Arabnya as-saraton. As-saraton. Para ulama biasanya menghukumi kepiting itu haram untuk dikonsumsi. Kenapa kepiting itu haram untuk dikonsumsi? Karena dia termasuk hewan yang khabith. Tadi unsur pertama. Dia dianggap hewan yang buruk, yang menjijikkan. Ya karena jumhur ulama pakai tadi pendapat bahwa seleranya itu selera orang Arab. Orang Arab kalau lihat kepiting tuh, ih kayak gitu kok dimakan. Gak tahu takut atau gimana ya. Pokoknya dianggap menjijikkan sehingga hukumnya haram. Itu yang pertama. Jadi hukum makan kepiting haram karena menjijikkan. Karena khabith. Ini pendapat pertama. Yang kedua, pendapat dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, pernah menelurkan fatwa bahwa kepiting itu halal dimakan. Kepiting halal dimakan. Ada fatwa MUI-nya, Bu. Kenapa halal dimakan? Karena menurut penelitian, kepiting itu 100% hewan air. 100% hewan air. Makanya karena hewan air, bangkainya pun halal untuk dimakan. Kan kepiting bisa hidup di daratan, Ustaz. Iya, kemampuannya untuk hidup sejenak di daratan tidak mengeluarkannya dari jenis hewan air. Jadi fatwa MUI itu bagaimana dirumuskan juga tidak hanya para ulama saja yang berkumpul, tetapi juga para ahli. Dalam hal ini para ahli binatang, khususnya kepiting. Ternyata setelah diteliti, kepiting itu 100% hewan air. Dia bernafas dengan insang, dia mayoritas hidupnya di air, bertelurnya pun di air, maka dia termasuk hewan air sehingga halal untuk dikonsumsi. Alhamdulillah. Atau pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga. Oh, saya tergantung teman Ustaz. Kalau dibayarin ya halal. Kalau beli sendiri ya haram. Kenapa? Mahal ternyata kepiting itu, enggak murah. Ini pendapat yang ketiga. Bapak Ibu ikut pendapat yang mana? Pendapat yang ketiga. Tanya. Itu soal kepitingnya. Itu contoh makanan yang khabith, begitu khabith. Saya juga pernah ditanya Bapak dari Garam, Ustadz, bagaimana kalau kalau di tempat saya itu namanya entung, tahu nggak Bu entung? Entung tuh ulat daun. Nggih.
Saya dari Solo, Jawa Tengah, jadi enggak entung ya. Kalau di kampung saya entung. Itu biasa dikonsumsi, Pak. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kepompong. Kalau kepompong kan dia ya masih kepompong. Ini ulatnya, Pak. Sudah jadi ulat, sudah jadi ulat. Nah, biasanya itu di daun pisang. Ini daun pisang tuh ada yang gulung gitu ya. Nah, itu ada ulatnya itu. Itu biasanya dikonsumsi dulu sama saya, sama teman-teman gitu ya. Atau misalnya ini laron, tahu ya, Pak? Ini ketahuan kalau orang kampung banget nih. Laron tuh Bang, kalau musim penghujan awal-awal tuh kan banyak tuh di lampu-lampu. Kalau pagi habis subuh tuh bawa plastik ya, apa namanya? Cari lubangnya, masukin plastik. Terus nanti diilangin sayapnya, digoreng peyek. Rempeyek. Oh, itu enak. Laron. Ya, saya pernah ditanya itu, gimana tuh Ustaz hukumnya? Ulat gitu ya, entong atau laron tadi itu. Kan enggak ada hadisnya. Enggak ada di Al-Qur'anul Karim juga enggak ada. Maka saya jawab, pakai kaidah ini saja. Bahwa kalau satu masyarakat itu menganggapnya sudah menjadi hal yang biasa untuk dikonsumsi dan terbukti tidak membahayakan, sehat-sehat saja orang makan entong tuh, enggak kemudian pusing terus mabuk terus gimana. Atau makan laron terus jadi sakit gitu, enggak juga, biasa-biasa saja, ya sudah halal alhamdulillah, halal alhamdulillah, ya sudah. Pakai kaidah tadi itu, bahwa ini termasuk makanan yang thayyib, bukan yang khabits. Ini bukan soal selera suka atau enggak suka ya, Bu ya, bukan. Bisa jadi, oh saya enggak makan karena saya enggak suka, oh silakan, silakan. Tapi kemudian jangan, oh ini haram, kenapa? Karena saya enggak suka. Loh, bukan itu. Dalil haram itu bukan Anda suka atau tidak suka, bukan. Tapi makanan ini khabith atau bukan. Kalau satu masyarakat itu sudah menganggapnya lazim untuk dikonsumsi, silahkan untuk dimakan. Kalau Anda enggak mau misalnya atau enggak doyan, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, itu tidak menjadi masalah. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad SAW, pernah diundang satu hajatan, gitulah mudahnya. Diundang satu hajatan, kemudian di meja hidangan itu disediakan daging dob, ya, atau kadal gurun. Kadrun, Pak. Pernah lihat kadal gurun, Bapak dan Ibu? Pernah lihat? Ya kayak kadal, cuma tinggalnya di gurun. Kalau, nah ini yang menarik ini, apakah kemudian kadal gurun itu, nanti kita bahas ya. Pertama, saya cerita tadi itu, lanjut tadi. Dihidangkan daging dob tadi itu, atau kadal gurun tadi itu. Kata Nabi, Nabi gak mau makan. Nabi gak mau makan. Tetapi Nabi membolehkan para sahabat lain untuk mengonsumsinya. Jadi bukan haram nih, Pak. Hukumnya halal. Karena Nabi membolehkan para sahabat lain untuk makan itu. Kalau itu hukumnya haram, gak mungkin Nabi diem saja. Gak mungkin. Nabi tidak mungkin. Nabi Muhammad SAW mustahil mendiamkan sebuah kesalahan. Mustahil, gak mungkin. Maka ini disimpulkan oleh para ulama, ini disebut sunnah takririyah. Yaitu ketetapan, persetujuan Nabi. Para sahabat makan daging dob. Bahwa Nabi tidak makan, ya tidak masalah. Tetapi Nabi mengizinkan untuk itu dimakan. Maka hukumnya halal. Kenapa Nabi tidak makan? Kata Nabi, ini tidak biasa dimakan di kampung saya. Kata Nabi. Di kampung saya itu tidak biasa makan ini. Jadi saya juga kurang selera untuk makan. Tetapi kalian kalau mau makan, makan saja, silahkan. Nah, hukumnya halal. Nah, sayangnya, Pak. Ini yang menjadi menarik. Dob atau kadal gurun itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi biawak. Padahal kalau kita tahu hewan biawak di kita, itu gimana, Pak? Buas, ganas gitu ya. Kemudian tempatnya itu di tempat-tempat ya, gitulah, sungai, selokan gitu ya. Kemudian dia bertaring kuat dan seterusnya.
maka tidak pas kalau kemudian kita menggunakan hukum bolehnya dhab kadal gurun untuk menghalalkan daging biawak di kita. Enggak. Yang lebih tepat, daging biawak. Biawak di kita ini, yang kayak gitu bentuknya itu kadal gede, wajahnya terlihat bengis gitu kan. Terlihat ini hewan hewan liar ini, hewan hewan berbahaya ini. Yaitu tetap haram untuk dikonsumsi. Karena termasuk hewan, hewan buas. Berkuku tajam, bertaring, bertaring kuat. Biawak di kita haram. Tetapi kalau dop atau kadal gurun tadi itu hukumnya halal. Silakan nanti Bapak Ibu browsing bedanya kadal gurun sama biawak di kita. Oh, beda banget, beda. Tayyib. Itu terkait unsur haram yang pertama. Kita ngaji sampai jam 8:30 ya, Pak ya. Faktor internal masih 4 lagi, faktor eksternal masih 5, belum kita bahas sama sekali, sampai 8:30 insyaallah. Udah. Capek kalau ngaji lama-lama itu. Nah. Tadi ya Bu, itu unsur haram yang pertama, apa? Khabits. Khabits itu artinya makanan yang buruk, yang menjijikkan. Poin pentingnya adalah tadi, siapa yang punya kewenangan untuk menilai makanan itu baik atau buruk, ternyata menurut pendapat yang lebih mudah, lebih kuat, diamini oleh banyak ulama kontemporer hari ini, adalah dikembalikan ke masing-masing wilayah, setiap masyarakat, setiap komunitas, setiap tempat, silahkan kemudian menganggap itu baik atau buruk, ya tidak harus kemudian ditanyakan atau patokannya itu selera orang. Orang Arab gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Sudah jam 6 gitu. Saya kira cukup ya, Bapak dan Ibu rahimahullah. Mudah-mudahan supaya tidak bosan. Jadi ngajinya sebentar saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat. Kalau ada kelirunya saya mohon maaf. Ada lebihnya itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.